نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid dan masih di pembahasan tentang air ya, yang termasuki oleh najis tetapi tidak merubah salah satu dari sifatnya. Ya, apakah itu menajiskan atau tidak? Ya, ada ya ulama yang mengatakan kalau sedikit najis, kalau banyak tidak. Ya, ada juga yang mengatakan yang menjadi patokan adalah berubah atau tidaknya. Kalau tidak berubah berarti tidak najis. Nah, kemudian juga sudah dikemukakan pilihan dari najis ya, bahwa beliau memilih ya tentu beliau bermadzhab Malik ya, sesuai pendapatnya dengan Imam Malik yang memilih jalan tengah, yaitu dia walaupun tidak najis ya, tetapi menggunakan air tersebut adalah makruh. Nah, kita lanjutkan wa amma ya, dari wa amma manittaja. Adapun orang yang berhujah ya, berargumen bi annahu law kana qalilun najasati yanjusu qalilal ma'i ya, bahwa kalau najis yang sedikit itu menajiskan air yang sedikit, yutahiru ahadan lama ya, lama kana ma'u yutaharu ahadan abada. Ya, niscaya air itu tidak bisa yutahiru, bukan yutaharu, karena jadi failnya domir kembali ke alma. Ya, niscaya air tidak bisa mensucikan seseorang pun selamanya. Ya, jadi di sini katanya dikatakan kalaulah najis yang sedikit itu bisa menajiskan air yang sedikit. Ya, niscaya air itu tidak bisa mensucikan seseorang pun selamanya. Ya, idzakana yajibu ala hadza an yakunal munfasilu minal ma'i. Ya, karena hal ini wajib ya, terhadap hal ini ya, jika keadaannya seperti itu, an yakunal munfasilu minal ma' ya, agar terlepas dari air ya, an syai'il najisil maksud tathiruhu abadan ya, najisan. Dari sesuatu yang najis yang dimaksud ya, mensucikannya selamanya najis. Ya. Gitu. Jadi kata beliau, kalau kata ini pendapat yang mengatakan bahwa kalau najis yang sedikit itu bisa menajiskan air yang sedikit ya, maka itu kan sulit untuk dihilangkan najis itu. Ya, najis itu sulit dihilangkan sehingga hampir ya, bahkan di sini dikatakan secara berlebihan bahwa itu tidak bisa mensucikan seorang pun selamanya. Ya, karena kalau dikatakan dia najis, lalu bagaimana caranya supaya najis itu bisa dihilangkan dari air? Ya.
Itu kalau begitu berarti tidak mungkin najis itu bisa dihilangkan dari air, dan kalau itu najis air dikatakan najis tentu kan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berarti kalau begitu selamanya orang tidak akan bisa bersuci dengan air. Ya, tetapi pendapat seperti ini tentu salah. Makanya kata penulis wa qaulun la ma'na lahu, itu adalah pendapat yang tidak ada artinya. Ya, karena kan bertentangan dengan hakikat asal dari air itu, bahwa Allah menurunkan air itu wa anzala minas sama'i ma'an ya liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan. Gitu ya. Lima bayyanahu, ya karena apa yang kami telah jelaskan min anna nisbata akhiri juz'in, ya bahwa nisbat ya hubungan bagian yang terakhir yaridu minal ma'i, ya yang terkena air, ya yang terkena air ala akhir juz'in ya baqa minan najasah, terhadap bagian akhir dari najis yang tersisa fil mahalli, ya di dalam suatu tempat, nisbatul ma'il katsir ilan najasatil qalilah, yaitu seperti hubungan air yang banyak ya kepada najis yang sedikit. Ya, jadi begini, misalnya di satu tempat itu ada najis. Ya, ada najis seperti yang terjadi pada kencingnya orang Arab gunung ya di masjid. Itu kan di tempat itu, di masjid itu ada najis air kencing. Lalu kemudian disiram oleh air, walaupun air itu sedikit yang menyiram itu. Ya, tetapi menyiramnya itu kan sedikit-sedikit. Gitu ya. Bagian-bagian ya. Nah, maka najis itu akan terdorong oleh air itu. Ya. Lalu nanti ada bagian yang terakhir dari najis. Bagian terakhir dari najis itu kemudian terkena oleh air, bagian terakhir oleh bagian terakhir dari air. Ya, maka setelah itu kan najisnya menjadi hilang. Ya, atau misalnya karena tanahnya itu apa namanya? Tidak keras ya, tanahnya itu lembut ya. Rokhawa istilahnya itu, sehingga si najis itu menyerap ya ke dalam bumi. Nah, nisbat antara air yang disiramkan kepada najis, ya walaupun dia sedikit tetapi bisa mendorong najis itu sama ya dengan air yang banyak dinisbatkan kepada najis. Gitu. Kenapa? Karena air tersebut mampu menghilangkan najis. Karena mendorong si najisnya itu. Ya, wa in kana yujibu mihi katsirun minal mutaakhirin, walaupun banyak dari para ulama mutaakhirin belakangan yang merasa heran dengan hal tersebut. Ya, yang merasa heran dengan hal tersebut. Fa inna na'lamu qat'an, sesungguhnya kita mengetahui secara qat'i, ya secara pasti tidak diragukan lagi, annal ma'al katsira, bahwa air yang banyak itu yuhilun najasah, bisa menghilangkan najis, wa yuqallibu aynaha, dan merubah ya zatnya yang najis itu ila thaharah, kepada kesucian. Kalau air banyak kan tentu ya, kalau air banyak lalu ada najis, sehingga si najis itu kemudian bisa tersingkirkan oleh air yang banyak. Itu kan. Nah, ketika air tadi yang disiramkan kepada najis posisinya atau perannya sama seperti air yang banyak, berarti otomatis ya tempat itu juga menjadi bersih. Ya, karena posisi air tersebut yang disiramkan itu sama dengan posisi air yang banyak.
Sedangkan air yang banyak itu sudah dipastikan bisa menyingkirkan najis. Ya, walidzalika ijma'ul ulama, oleh karena itu para ulama ijma, ya, sepakat keseluruhannya. Ijma itu kan menjadi salah satu dalil yang kuat, ya, karena kesepakatan keseluruhan dari ulama, ittifaqu mujtahidi, ya, ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada wafati Rasulullah sallam ala hukmin syar'iyyin, itu ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid, ya, ulama yang bisa berijtihad, ya, dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Rasulullah. Ya, setelah wafatnya Rasulullah, ya, baik itu di zaman sahabat, zaman tabi'in dan seterusnya. Kalau ulama di seluruh dunia, ya, ulama yang bisa beristihad di seluruh dunia itu sepakat dalam satu hukum syariat, maka itu disebut ijma. Ya, walaupun tidak mudah, ya, mengatakan ijma atau tidak itu tidak mudah. Ya, karena bayangin aja ulama di seluruh dunia, bagaimana caranya agar mereka bisa kemudian berbicara tentang satu hukum lalu semuanya sepakat. Ya, memang sulit. Ya, untuk menentukan ijma itu. Tapi banyak para ulama yang berusaha untuk mengumpulkan ijma-ijma, ya, yang ada, ya. Walaupun sebagiannya juga ditentang oleh sebagian yang lain. Ada ulama yang mengatakan ini ijma, ya, tetapi ada juga yang mengatakan loh, ini bukan ijma. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang jelas hal-hal yang ijma itu sebenarnya ada hal-hal yang sudah qat'i, yang sudah jelas, gitu, ya, seperti wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya bulan Ramadan. Ya, itu hal-hal ijma yang tidak ada seorang ulama mustahid pun yang berbeda. Ya, sehingga ijma itu merupakan dalil yang qat'i. Dari sini dikatakan bahwa merupakan ijma bahwa air yang banyak itu tidak dirusak oleh la tufsiduhun najasatul qalilah. Ya, tidak dirusak oleh najis yang sedikit. Ya, karena tadi itu, ya, jadi najis yang sedikit dengan porsi, ya, air yang banyak, dia akan tersingkirkan, tidak akan menyebar, ya, tidak akan akan tersingkirkan sehingga air itu menjadi suci. Kecuali dalam misalnya najisnya juga banyak. Airnya banyak, najisnya banyak. Gitu. Yang penting patokannya tadi, ketika misalnya najisnya banyak lalu itu merubah salah satu dari sifatnya, itu berarti menjadi najis. Patokannya itu merubah apakah tidak. Fa idza tama'al ghasilu sabal mai 'ala al-makan najis. Kalaulah orang yang mencuci itu menuangkan air mengikuti, ya, mengikuti atau menyusulkan penuangan air terhadap tempat yang najis, awil udwin najis, atau anggota badan yang najis. Ya, jadi menuangkan, menyiramkan kepada najis lalu diikuti dengan siraman berikutnya. Jadi beberapa kali dilakukan penyiraman. Fayuhilul ma'u darurotan ayna najasa bikasroti. Ya, maka air itu secara mendesak, ya, artinya secara bisa dipastikan, ya, bisa menghilangkan zat najis itu dengan banyaknya air tersebut. Itu karena disiramkan beberapa kali itu sama dengan banyak. Wala farqu bainal ma'il katsiri an yarida 'ala najasatil wahida bi ainiha duf'atan. Ya, tidak ada beda antara air banyak yang datang kepada atau yang disiramkan, ya, kepada najis yang satu, ya, itu secara langsung, ya, langsung menyiram, ya, itu sekaligus. Au yarida 'alaiha juz'an ba'da juz'in, atau menyiramnya itu sedikit-sedikit. Gitu, ya. Kalau air itu banyak, misalnya di sekaligus dan air itu disiramkan kepada najis, lalu kan secara langsung najis itu menjadi hilang. Ataupun tadi sagayung-sagayung, misalnya kalau pakai ember, ya, sagayung-sagayung gitu, lanjut. Atau sekaligus ember, gitu. Ya, di mana najis itu bisa terdorong oleh air itu. Fa idan haula'i, ya, oleh jadi, ya, kalau begitu
Mereka para ulama innama ihtaju bi maudil ijma. Hanya saja mereka berargumen, berhujah dengan sesuatu yang menjadi ijma ala maudil hilaf, ya, terhadap sesuatu yang menjadi hilaf min haitsu lam yash'uru bidzalik, di mana mereka tidak menyadarinya. Wal maudi'ani fi ghayati tabayun, dan dua tempat itu ya sangat berbeda. Tabayun itu berbeda, tabayun sangat berbeda. Yang mana tadi ulama berhujjah dengan sesuatu yang ijma, yang tadi itu ketika air itu banyak ya, jika najisnya sedikit itu kan tidak berpengaruh, itu menjadi ijma. Ya, nah kata pendapat yang menyanggah pendapat sebelumnya itu bahwa datangnya air walaupun sedikit tetapi terus menerus disiramkan kepada air beberapa kali, itu posisinya sama dengan air yang banyak. Berarti di sini menggunakan hujah atau dalil ya sesuatu yang ijma tadi, karena disamakan dengan air banyak. Nah, kalau dengan air banyak itu kan ijma, tapi kalau dengan air sedikit kan tidak ijma. Berbeda pendapat para ulama. Jadi di sini menggunakan dalil ijma untuk sesuatu yang menjadi berbeda pendapat di antara para ulama, dan mereka tidak merasa menyadarinya. Itu kata Ibnu Rushd ya. Beliau mengatakan seperti itu. Fahadha ma dhahara lana fi hadhihi al-mas'ala min sababi ikhtilafin nasi fiha. Dan maka inilah yang nampak bagi kami dalam masalah ini, dalam masalah air yang terkena najis tapi tidak berubah. Ya. Yeah. Dari sebab perbedaan manusia, manusia di sini maksudnya para ulama. Ya, wa tarjihi aqwalihim fiha, ya, dan menguatkan ya memilih pendapat yang kuat, tarjih istilahnya itu. Ya. Itu seperti ya para ulama zaman sekarang yang melakukan tarjih, mengambil pendapat yang lebih kuat dari berbagai pendapat. Itu istilahnya tarjih. Ya, aqwalihim fiha walau wadidna law an salatna, ya. Niscaya kami berkeinginan untuk menempuh fi kulli mas'alatin hadal maslak, dalam setiap masalah ya dengan cara seperti ini, dengan jalan seperti ini. Ya, ini tidak terkait dengan pembahasan. Beliau hanya apa istilahnya catatan. Ya, Ibnu Rushd memberikan catatan. Ya, kata beliau, inilah yang nampak bagi kami dari perbedaan pendapat dari para ulama. Karena dalam masalah ini kan cukup panjang lebar dibahas. Ya, jadi dijelaskan berbagai pendapat dengan dalilnya, lalu dipilih mana pendapat yang paling kuat. Gitu. Dikemukakan juga alasan kenapa memilih pendapat tersebut. Ditarjih, makanya kan cukup panjang. Kata beliau, aku ya sebagai penulis yang menggunakan istilah kami, ya, yang menulis ini berharap, berkeinginan semua masalah yang aku jelaskan di dalam kitab ini itu cara membahasnya itu seperti ini. Ya, jadi setiap pendapat dikemukakan dalilnya, lalu dipilih pendapat yang paling kuat dari perbedaan itu, lalu dikemukakan alasan memilih pendapat yang kuat itu. Ya, beliau menginginkan setiap masalah itu seperti itu cara membahasnya, lakin tetapi ra'ayna anna hadha yaqtadi tulan, ya, kami melihat ya hal seperti ini ya menuntut waktu yang lama, tulan panjang ya, waktu yang warubama aqaz zamanan ya, dan barangkali ya waktunya itu tidak cukup ya, atau sulit ya, zaman waktunya itu sulit karena dia membutuhkan waktu yang panjang ya,
gitu kan. Beliau khawatir jangan-jangan saya belum selesai nanti menulis kitab ini atau belum meninggal, gitu. Jadi kalau membahas, kalau sebenarnya beliau menginginkan setiap masalah itu dibahasnya dengan cara seperti itu, tapi nggak bisa karena itu terlalu membutuhkan waktu yang lama. Makanya beliau nanti banyak, bahkan dari sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas, dalam permasalahan itu hanya disebutkan pendapat-pendapat para ulama, lalu dikemukakan sebab perbedaan mereka, lalu tidak dipilihkan mana pendapat yang kuat. Menurut beliau enggak, gitu. Sedangkan dalam masalah yang ini, itu beliau memilihkan tak mentarjih. Ya, nah justru di permasalahan-permasalahan yang lain, beliau tidak menyebutkan tarjihnya itu, jadi dibiarkan saja kepada para pembaca, kepada para pengkaji kitab ini untuk memilih, silakan mana pendapat yang paling kuat menurut Anda. Iya, makanya beliau untuk mengantisipasi supaya cukup, dan alhamdulillah beliau menyelesaikan kitab ini. Iya, dalam usia beliau, ya, gitu. Wa anna al-ahwat, bahwa yang paling paling selamat, ya. Paling mendekati kepada kehati-hatian, huwa anna ummal gharradhal awwala, ya, yaitu ya kami mengikuti tujuan awal allazi qasadnahu, yang kami maksudkan, ya, dari penyusunan kitab ini. Wa in yasarallahu ta'ala fi, jika Allah memberikan kemudahan padanya, wa kana rana infisahun minal umri, ya, dan aku memiliki atau kami memiliki keleluasaan infisah minal umri, dari umur, fayasatim fasayatimu hadzal ghurb, maka akan sempurnalah tujuan ini. Jadi beliau hati-hati, jangan sampai nanti umurnya nggak cukup untuk menyusun kitab ini, nanti manfaatnya menjadi kurang maksimal. Karena para ulama itu kan menulis kitab agar bisa dimanfaatkan seterusnya menjadi ilmu yuntafa'ubi. Itu makanya beliau selesaikan dulu lah tanpa memilih pendapat-pendapat yang menurut beliau kuat dari setiap masalah. Yang penting pendapat-pendapat, dalil-dalil, sebab-sebab perbedaan pendapat itu apa, ya sudah dulu, begitu segitu dulu. Kecuali dalam beberapa masalah, ya, termasuk dalam masalah ini yang disebutkan tarjihnya, gitu ya. Karena banyak para ulama yang menulis kitab tapi belum selesai. Ya, misalnya Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi itu usianya hanya 45 tahun. Pendek, tetapi walaupun usianya segitu, itu banyak sekali karya beliau. Ya, bahkan karya beliau itu dimanfaatkan dari mulai yang terkecil, ya, hadis arba'in, ya, sampai kepada yang terluas, ya, al-majmu, itu syarah dari kitab al-muhadzab, ya, dalam madzhab Syafi'i, kitab fikih. Ya. Nah, kitab al-majmu syarah muhadzab itu belum selesai. Ya, baru sampai apa bab haji kalau enggak salah. Itu belum selesai, keburu meninggal. Tapi yang segitu itu dimanfaatkan oleh banyak para pelajar, para ulama, karena sangat sangat bagus sekali kualitas keilmuan yang beliau tuliskan. Jadi kalau kita nulis itu jangan asal-asal nulis, tapi manfaatnya apa? Ya, dan manfaatnya kalau bisa itu bisa panjang terus. Kenapa? Karena selama ilmu kita dimanfaatkan, dia akan terus mengalir pahalanya. Ya, yeah. Gitu. Jadi banyak, ya, para ulama yang menulis kitab. Misalnya tafsir Al-Manar, ya, tafsir Al-Manar itu ditulis oleh Muhammad dan Muhammad Abdul Rasid Ridho, ya, itu ulama kontemporer, ulama pembaharu. Tapi belum selesai, itu baru sampai surat Yusuf, ya. Bahkan akhir ayat yang ditafsirkan, ayat yang ditafsirkan itu wa tawaffani musliman, dan mewafatkanku dalam keadaan muslim, ya, setelah itu wafat, ya. Ya, mewafatkan dalam keadaan muslim, wafat, ya.
tidak selesai kitab tafsirnya Al-Manar. Ya. Ya, kita lanjut sedikit al-ma'ul mutaghayyir ya, yang masalah pisannya, air yang berubah. Maksudnya berubah dengan sesuatu yang tahir, yang tidak najis. Al-ma'ul ladzi khalatahu ja'farun. Air yang dicampuri oleh ja'farun. Ja'farun apa? Ya, minyak wangi ja'farun. Jadi salah satu bunga juga ya, yang menghasilkan parfum namanya ja'farun. An au ghairu atau yang lainnya minal asya'i thahirah, dari sesuatu yang suci. Allati tanfaqu minhu ghaliban, ya, yang bisa terlepas darinya ya ghaliban biasanya. Tidak melekat ya, tanfaqu itu tidak melekat. Ya, jadi ada air ya tercampur oleh minyak wangi. Ya, itu kan asalnya dia berpisah ya, terlepas lalu kemudian dimasukkan ke dalam air. Mata ghayyarat ahada awsafihi fa innahu tahirun. Kapan saja dia merubah salah satu sifatnya yang tiga, ya, sesungguhnya dia suci inda jami'il ulama. Menurut keseluruhan ulama, kebanyakan ulama, ghairu mutahhirin inda Malik wa Syafi'i, ya, tidak suci menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa mutahhirun inda Abi Hanifah, dan mensucikan menurut Imam Abu Hanifah, malam yakuni taghayyuru an tabakhin, selama berubahnya itu tidak dengan cara dimasak, ya. Itu ini perbedaan pendapat para ulama, ya. Kalau menurut mayoritas ulama, ulama-ulama lain, ya, kalau si air itu dimasuki oleh parfum, ya, sesuatu yang tahir, yang suci, tidak najis. Lalu si airnya itu berubah salah satu dari sifatnya, baik itu aroma, warna atau rasa, ya, tapi dengan sesuatu yang suci itu. Nah, menurut kebanyakan ulama air itu tidak najis, ya, tidak apa namanya, bukan tidak najis, air itu bisa mensucikan. Ya, ini kan perbedaannya itu, apakah air itu tahirun mutahhirun, ataukah air itu tahirun tapi ghairu mutahhirun? Ya, bisa dibedakan. Kalau tahir itu suci, ya, kalau mutahhir mensucikan. Bedanya apa? Air itu misalnya suci, bersih, artinya bisa digunakan secara adat untuk kebutuhan ya manusiawi. Tapi ghair mutahhirin tidak mensucikan, artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci dalam rangka ibadah, yaitu berwudu, ya, mandi, ya, dan janabah. Ya. Nah, kebanyakan ulama mengatakan air itu tetap suci dan bisa mensucikan, bisa dipakai untuk wudu. Tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, ghair mutahhirin tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Karena sudah dirubah oleh sesuatu yang suci tadi, ja'farun dari yang lain. Nah, beda lagi pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau kata Imam Abu Hanifah apa? Dia mensucikan, bisa mensucikan ketika tercampuri oleh ja'far itu. Selama berubahnya itu bukan dengan cara dimasak. Berarti kalau dengan cara dimasak, air itu dimasak, lalu misalnya dicampuri oleh apa yang bisa berubahnya? Gitu. Aromanya jadi berubah. Nah, maka kata beliau itu tidak bisa mensucikan kalau dengan cara dimasak. Gitu ya. Wa sababu ikhtilafihim, perbedaan pendapat, sebab perbedaan pendapat mereka, huwa khafa'u tanawuli ismil ma'il mutlaq, yaitu samarnya, khafa itu samarnya, tersembunyinya, ya, apa, cakupan tanawuli, cakupan
Nama air yang mutlak. Kan yang bisa digunakan untuk bersih itu air yang mutlak. Air mutlak itu air yang murni, air mutlak. Mutlak kan lawannya mupayyan. Kalau mupayyan itu terikat dengan hal-hal yang lain. Ya, air ketika dimasuki oleh kopi, jadi kan air kopi itu bukan lagi ma'un mutlak, tapi ma'un mupayyan. Itu dikatakan qahwa kan, bukan alma. Gitu. Ketika saya nyuruh misalkan kuti alma, ambilkan air, maka kamu mengambil air apa? Air mutlak, air yang jernih, yang tidak tercampuri oleh apapun. Kalau saya nyuruh ambil air, kamu ngambilnya ngambil kopi, salah. Karena alma itu ma'un mutlak. Ya, kalau kamu mengambil kopi itu, kalau saya nyuruhnya misalnya qahwa, karena itu sudah lain, sudah mukayyad, sudah tercampuri. Nah, ini yang dimaksud dengan air yang mutlak. Ya. Nah, apakah air yang mutlak itu mencakup lil ma'il ladzi qalatuhu amsalu hadzal asya? Ya, kepada air yang tercampuri dengan hal-hal yang semacam ini. Semacam ini Ja'faron tadi, apakah ketika Ja'far itu masuk ke dalam air yang mutlak itu, apakah masih dikatakan sebagai air mutlak atau tidak? Itu. Ah, ini yang saya maksud hal yatanawalu, aula yatanawalu, apakah dia mencakup nama air mutlak ataukah tidak? Faman ro'a annahu la yatanawalu ismul ma'il mutlak, siapa yang memandang bahwa air yang tercampuri oleh yang tohir tadi, semisal Ja'faron itu tidak dicakup oleh dengan nama air yang mutlak. Wa inna ma yudafu ila syai'il ladzi qalatuhu. Hanya saja, ya hanyalah dia disandarkan kepada sesuatu yang mencampurinya, yang mencampurinya. Fa yuqal, maka dikatakan ma'u hadza la ma'u mutlak. Dikatakan ini air ini, kalau misalnya dicampur dengan Ja'faron berarti ma'u Ja'faron gitu. Air Ja'faron gitu. Ya. Bukan air yang mutlak. Nah, jadi ulama yang mengatakan tadi, berarti siapa yang mengatakan bahwa itu ghairu tahir, tidak mensucikan, siapa tadi? Syafi'i dan Malik. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa air itu tidak lagi air mutlak, tetapi air yang mukoyat, karena disandarkan kepada sesuatu yang mencampurinya. Ma'u Ja'faron gitu kan, ma'u Wardah misalnya, ma'u apa sebagainya yang dicampurkan ke dalam air itu. Ya, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, lam yujid wudu'u bihi, tidak boleh wudu dengannya. Idza kana al-wudu'u innama yakunu bil ma'il mutlak, karena wudu itu hanya bisa dilakukan dengan air mutlak. Wa man ra'a annahu yatanawalu ismul ma'il mutlaq ajaja bihil wudu'a, dan orang yang memandang bahwa dia masih tercakup ya dengan atau oleh nama air yang mutlak, boleh. Nah, berarti kebalikannya, ulama yang membolehkan, yang menganggap bahwa itu mutahhir masih tetap mensucikan, ya, mereka memandang yang bercampur ke dalam air itu tidak merubah kemutlakan air. Jadi airnya tetap dianggap sebagai air yang mutlak. Berbeda dengan hal yang seperti kopi tadi kan. Kopi itu kan jadi merubah sama sekali, susu merubah sama sekali, menjadi menghilangkan kemutlakan air. Sedangkan hal-hal yang seperti ini, ya kayak tadi Ja'faron itu, ya tidak merubah kemutlakan air. Sehingga kalau air itu masih dianggap sebagai air yang mutlak, tentu bisa digunakan untuk berwudu, untuk bersuci. Wali zuhuri adami tanawuli ismil ma'ilil ma'il matbuh ma'asya'in tohir. Ya, dan bagi yang nampak ya tidak tercakupnya air, maksudnya air yang mutlak, tidak tercakupnya nama air yang mutlak lil ma'il matbu, ya kepada air yang dimasak, ma'asyai'in tohir, bersama dengan sesuatu yang suci, ittafaqu 'ala annahu la yajuzul wudu bihi, mereka sepakat tidak boleh wudu dengannya.
Ya. Karena sebenarnya mereka sepakat, ya, di balik perbedaan pendapat itu mereka sepakat. Sepakat dalam hal apa? Kalau air itu tidak mutlak, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Mereka sepakat tuh, cuman berbeda menentukan apakah ini masih mutlak atau enggak gitu. Berbedanya. Ya, mereka bersepakat kalau misalnya tidak mutlak lagi tidak boleh. Nah, kalau yang dimasak ketika dia dicampuri dengan hal-hal yang suci tadi, ya, yang merubah aroma dan sebagainya, ya, dan mereka sepakat bahwa itu berubah dari kemutlakan air. Wa kadzalika fi miya'in nabatil mustakhraja minhu. Seperti itu juga air-air tumbuhan yang diperas, yang dihasilkan. Ya. Illa ma fi kitab Ibn Syaban min ijazati tuhril jumu'ati bima'il wardi. Kecuali di dalam kitabnya Ibn Syaban. Ibn Syaban salah satu ulama dari Mazhab Malik, yang di sana dalam kitabnya itu dikatakan bolehnya bersuci untuk Jumat dengan air bunga mawar, wardi. Dengan air bunga mawar. Wal haqqu annal ihtilatu yahtalifu bil kathrati wal qillah. Dan yang benar adalah ihtilat, pencampuran antara air dengan sesuatu yang suci itu berbeda dari segi banyak dan sedikitnya. Faqad yablughu minal kasra illa hadin la yatanawaluhu ismal ma'in mutlaq. Ya, dan kadang-kadang sampai kepada ukuran banyak, ya, kepada satu ukuran banyak yang tidak lagi disebut sebagai air yang mutlak. Mislu mayuqalu ma'ul ghusli. Seperti yang dikatakan dengan air air kobokan, okay, atau ya air kobokan. Ma'ul ghusli. Otomatis kan ketika dikobok itu kan tercampur dengan ya sesuatu yang dimasuki, jadi berubah. Itu sudah tidak lagi mutlak. Karena cukup banyak. Waqad la yablugh ila dzalika al-had, ya, kadang-kadang juga tidak sampai kepada ukuran itu. Wa bi khasatin mata taghayyarat min hurrihu faqat. Secara khusus kapan terubah dari segi aromanya. Dari segi aromanya itu berubah. Wa dzalika lam yu'tabar ar-rihu lam yaktabir ar-riha, tidak menganggap aroma itu qaumun mimman mana'ul ma'al mudob. Ya, suatu kaum dari orang yang mentidakbolehkan air yang diidopatkan. Ya, air yang diidopatkan kepada hal yang dicampurinya tadi itu, minyak mauzat faron dan yang lain. Waqad qala alaihi salatu wasalam bi ummi atiya inda amrihi iyyaha bi ghusli ibnatihi. Ya, sungguh Rasulullah SAW berkata kepada Ummi Atiyah ketika memerintahkan untuk memandikan putrinya yang meninggal. Igsilnaha bima'in wa sidrin. Cucilah dia dengan air dan sidrin itu apa? Yang biasa digunakan untuk mencuci memandikan mayit dicampur ya, Pak. Campur. Ya, hamper ya kalau tidak saya hamper. Waj'alna fil akhirah kafuron, dan jadikan di akhirnya kafur. Jadi campurnya itu kan si air itu untuk membandingkan mayat itu dicampuri kan dengan sesuatu yang bersih, ya. Hamper atau yang lain otomatis kan berubah. Tetapi justru air itu bisa digunakan untuk mandi. Ya, memandikan mayat. Memandikan mayat kan harus dengan air yang bisa ya fahada ma'ul mutalid, ini adalah air yang tercampur walakinnahu lam yablugh min al-ihtilat, tetapi pencampurannya itu tidak sampai kepada bihaitsu yaslubu anhu ismul ma'in mutlaq, ya, sehingga menghilangkan kemutlakan air. Jadi dia masih tetap dalam kondisi air yang mutlak. Wa qad ruwiya an Malik, sungguh telah diriwayatkan dari Malik bi i'tibaril kasrah fil mufalata wal qillati wal farq bainahuma, yaitu menganggap perbedaan antara banyak dan sedikitnya dalam pencampuran. Fa jazahu ma'al qillah wa in zuharatil awsaf,
maka membolehkan bersama dengan sedikitnya ya yang mencampurinya itu, walaupun nampak sifat-sifatnya, misalnya tadi aromanya jadi berubah. Lam yujizhu ma'al kasroh, tidak membolehkan bersama dengan banyak. Jadi ini patokannya sebenarnya yang menjadi, apakah yang mencampurinya itu banyak ya dominan atau tidak. Kalau misalnya dominan ya merubah sama sekali air itu, tentu kemutlakan air itu menjadi hilang. Ya kalau misalnya hanya sedikit, misalnya cairnya, asupan kopi, tapi sedikit gitu. Jadi tidak berubah, dia tetap air, kalau hanya sedikit tidak dominan berubah si air itu. Makanya kan dari segi warnanya jadi tidak terlalu berubah kan. Kalau misalnya hanya sekecil kopi gitu. Kan keumumannya masih herang si cair itu. Itu masih heran. Begitu juga hal yang lain. Kalau sedikit, nah kalau banyak, nah itulah kemudian yang merubah air itu menjadi tohir, tetapi goiru tohir. Ya, bisa dipahami. Sampai situ dulu ya pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan menambah ilmu kita, pemahaman terhadap air. Ya. Karena air itu kan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, dan berkaitan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.